Oke, selamat datang kembali dan di sini kita akan bahas event terbaru yang akan segera dirilis ya guys ya, di mana kita ketahui bersama kurang lebih sekitar beberapa jam yang lalu atau lebih tepatnya ya sekitar jam 12 malaman ada event ataupun pemainnya sudah muncul tapi untuk saat ini sudah ditarik kembali guys ya. Event terbaru yang akan segera hadir menggantikan event UCL. Dan di sini untuk siapakah pemain di event terbaru Centurion 23 ini? Ini di akun resmi dari EA Sport FIFA Mobile sudah memposting untuk beberapa pemain yang akan mendapatkan card terbaru dengan OVR yang cukup lumayan worth it ini. Ada 115 dan juga 114 ya guys ya. Oke, kita coba bahas untuk event Centurion yang akan segera hadir sebagai pengganti event UCL, yang mana kita ketahui bersama untuk event UCL sendiri akan berlangsung ataupun akan berakhir di esok hari, lebih tepatnya di jam 2 pagi. Nah, di sini event 11 terbaik UCL akan segera berakhir dan digantikan event terbaru Centurion yang akan diluncurkan di hari Jumat untuk waktu server, tapi di waktu kita di hari Sabtu guys ya. Oke, pemain dari event terbaru yang akan segera dirilis kurang lebih seperti ini. Ada, kita lihat di sini ada Bonucci 115, ada Koke 115, ada Cavani 115, Mitrovic 114, ada Gika Loris di sini ada 114, RW Berardi 114, Fred 113, Pellegrini 113, Lucas Vazquez 113, Raul Albiol 113, Minx 112, Almiron 112, Ansu Fati 112, Biraghi 111, Stuani 110, dan yang terakhir ada Alex Fernandez 109. Nah, semua pemain ini akan dihadirkan di esok hari, event terbaru di Centurion yang akan dihadirkan. Ya, semoga ada eventnya guys ya. Ini bisa dikatakan sebagai event sampingan juga, sama seperti, apakah sama nantinya seperti event UCL yang hanya bisa kita dapatkan di pack saja atau ada misi. Kita lihat ya guys ya. 115, ada Bonucci, Koke, dan Cavani. Ya, dapat siapa saja. Oke lah, ini pemain dengan OVR yang lumayan. Untuk beberapa pemain, kita lihat untuk statnya kemungkinan baru muncul di sore nanti sih. Untuk di FIFA render, sampai saat ini belum muncul untuk stat dari beberapa pemain tadi. Oke, jadi ini kurang lebih sekitar 16 ya, 16 biji pemain akan dihadirkan di event terbaru Centurion 23. Oke, dari ke-16 pemain ini, siapakah yang kalian incar? Tentunya yang 115 guys ya kalau hoki.